丹加马新的城市的一个建设和卫生状况的改善，大家共同做出努力。跟saya terjemah sedikit, hari ini mungkin dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota untuk membahas tentang proyek investasi pembangkit listrik dengan tenaga sampah dan di sini untuk menanggulangi sampah-sampah yang ada di Banjarmasin. Dan untuk berikutnya akan dipelajari kerjasamanya dan supaya bisa invest di Banjarmasin ini. 综合利用起来，这个垃圾变废为宝，最终的垃圾用垃圾来发电，发电。Kerjasama ini maksudnya kita sebagai pembangkit tenaga listrik dan dikumpulin sampah untuk diolah menjadi pembangkit listrik seperti itu. Jadi sampah-sampah yang di Banjarmasin dikumpulin, kita akan menerima dan diolah sehingga sampah itu akan berguna. Jadi yang menawarkan ini kan banyak, makanya kita katakan bahwa kalau sudah kita melihat presentasi ini, kapan realisasinya? Yang kemarin-kemarin kan sampai hari ini kan sudah kita katakan hanya rencana-rencana aja. Itu kita tidak ingin. Kita ini mainnya cepat aja. Kalau memang ini masalah cepat selesaikan. Makanya tadi sudah kita katakan perizinan sudah kita jamin cepat. Tidak ada hambatan kalau memang itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Ya kita cepat aja dikeluarkan.